Inilah Sungai Ganda. Bos, mau cari ikan? Cari ikan. Ini ada ikan. Oh. Oh iya. Ini sih mau cari ikan ini. Kebetulan ini cukup. Pancing, bos. Oh. Mau cari ikan, Bene. Lah kalau ada anak, ada belanak. Asnira Bene, oh di mana nih Asnira? Oh, kau ada di Sungai Ganda, Sri Ganda. Oh, jadi inilah kampung Sri Ganda, kampung si Hajatul, dan ada Sungai Sri Ganda. Ramai orang nih pergi memancing nih. Oke, Leo. Baru balik ke Leo? Oh. Hujan. Banyak ikan belanak. Mana? Mana belanaknya, Bos? Baru dua, kan? Baru nih. Oh. Bagi saya dua ekor. Dua ekor. Ini satu kilo berapa? 60 ribu dua ekor. Satu kilo berapa, Cik? Ambil lah sekilo. Aku pun ambil. Ada ikan belanak. Oh, manis nih. Try dulu satu kilo, Cik. Ini sudah ikan yang ada. Mana ikan merah? Kalau ada. Ada lagi yang dari burung pantai kan, Cik? Belum naik, adalah masih dalam air. Kalau itu hari kami di sini ada di sangkar. Kalau dalam sangkar itu, woi, pas hati. Siapa yang bagi? Ayo boleh. Mama mau support, supply. 8. Aku pun mau. Oh ini si Asnira ini escape ah? Ah, ya. Macam kau bingung-bingung Asnira saya tengok. Enggak ceria macam David isi. Lalu kau ceria? Iya, Pak. Apa kau bikin bingung Asnira? Kasih tahu saya, Pak. Macam risau-risau saya nampak, Pak. Yang ikan yang anu nih lain harga, Bos. Enggak dijual. Atau dijual boleh juga kita anak bikin areal deh. Tidak, sudah tutup. Ada dapat pancing enggak, Dek? Ada dapat ikan pancing.
Oke guys, jadi saya sudah beli ikan nih di Sungai Sri Ganda. Ikan belanak, 8 ringgit sekilo guys. Jadi ada juga untung masuk di sini di ladang Kertam ini, melawat pelatih. Ada 2 orang pelatih nih dilawat. Jadi sempat juga kita beli oleh-oleh ikan belanak guys, segar-segar, manis isinya ini guys. Jadi sejarah iya. Negeri itu negara. Negeri. Hari itu kan yang ada itu tuh jadi negara. Itu dulu sebelum dia masuk Malaysia. Hai guys. Selepas dia masuk Malaysia jadi negeri. Ai ada lah se. Ya itu usaha untuk mau jadi negara. Oh, jadi sehat kah kamu di estate? Syukurlah. Jadi jangan lupa menunaikan kewajiban sebagai pelatih EBTC. Semoga berjaya, sukses demi masa depan dan kerja ya. Oke. Okay. Jangan nakal-nakal. Ada ucapan kan, Nur? Ada. Okay. Terima kasih, si Nurul sudah kasih guide kami pergi Sungai Ganda. Sri Ganda ya. Untuk cari ikan. Oke guys, kita jalan. Oke guys, jadi kita sedang berada di kampung apa sini Nurul? Kampung Sri Ganda. Sungai Ganda, inilah Sungai Ganda. Ah, inilah yang dijual dek tuh, buah nipah dijual nih di Sarawak. Oh itulah, dorong jual tuh, mahal lagi. Ada JT lah. Di sini pun boleh memancing. Hari ini kita pergi melawat perkampungan di Sri Ganda, Sungai Sri Ganda. Oh, ada jeti, ada perahu seperti ini. Oh, dia punya rumah spesial guys, boleh ulur pancing dari rumah. Betul-betul di sungai. Oh, ada udang menelek. Ada udang. Oh. Jadi sini ada sangkar ini untuk penanaman pokok bakau sebagai tanaman sekunder. Jadi kita pergi ujung buat apa? Jalan-jalan. Nah, jadi ini adalah kampung halaman si Nurul. Ini kah kampung halaman kau Nurul? Ya. Nah, sejak kecil sampai besar, disinilah tempat halamannya. Jadi berapa panjang ini jetinya? Banyak kaki panjang. Ya. Oh, ada sinira juga di sini. Sampailah dekat situ. Jadi penghujungnya di sana guys, ada bilik termenung. Dan jetinya ini betul-betul berada di sering sungai. Ya, bukan lagi sering sungai ini, di tengah sungai Sri Ganda. Oh, airnya seperti begini guys, kabut-kabut. Oke guys, jadi hari ini kita berada di sini di atas jeti di Kampung Sri Ganda. Oh, lihatlah guys, pemandangannya sangat menarik, panorama. Jetinya betul-betul berada di tengah sungai. Hebat sekali guys, kita dapat jalan di sini. Untuk pergi ke tempat ini lebih kurang 2 jam dari jalan raya besar.
Lahadatu Sandakan, 2 jam perjalanan kereta. Memang sukar sekali akan melalui jalan-jalan bergunung ganang dan jalan gravel off-road, guys. Jadi sangat puas hati kita dapat melihat keindahan Kampung Siriganda. Olindus bukan sendiri ya. Ada teman-teman di sana, guys. Kami sedang melawat penuntut yang sedang mengadakan latihan di Estate Kertam, Bukit Kertam. Wow. Jadi jadi apa pendapat Sir Alex tentang tempat ini? Oke, bagus. Luar biasa. Luar biasa. Kampung yang betul-betul berada di sungai. Oh, inilah ini kayak punya kawan-kawan ini dari EBTC. Oh, ada Sinira, ada Sinurul, dan ada Puan Mawin. Jadi oke kan? Oke. Ya, oke di Kertama. Oke. Oh, ini kampung kau kan? Iya. Nah, rumahnya di sana, guys. Di sana. Jadi hebat sekali ini Kampung Siriganda. Ada jetty seperti ini yang sangat menarik. Dan kalau sudah di sini, cuma tidak mau pulang sudah. Ini mau duduk-duduk sudah. Jadi apa yang kemarin? Oke saja. Mau stay sini. Oh iya. Mau stay sini terus. Pergi terus sana ini. Pergi mana ini, Nero? Kalau di keluar. Pergi Sandakan. Oh. Jadi berapa tambang pergi Sandakan? Ini kalau pergi sana sampai di Kinabatangan? Tidak. Ulu-ulu tidak sampai ke Kinabatangan. Di Sandakan saja. Oh, lihatlah guys, inilah jetty-nya. Sandakan kita. Nah, dan di sini guys boleh. Boleh pergi Sandakan. Naik boat. Itu rumah Sinurul, guys. Ini rumah Sinurul. Kuning-kuning. Tuh ada di Sinurul. Oh, ada pot seperti ini, guys. Ade, adakah kamu? Iya, mau balik di estate. Bye.